Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, salah satunya kabar dari Teh Fitri Karlina yang memberikan semangat kepada Rizky Billar soal ini, serta ada juga kabar dari Rizky Billar yang salting saat Bunda Lesti bilang begini ya. Wah, kira-kira seperti apa kabar dan informasi selengkapnya? Tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar pertama datang dari akun Instagramnya Leslar Entertainment nih. Ada info penting dari Leslar Entertainment, di mana di unggahannya ini mengatakan, ayo ikutan keseruan keluarga Leslar yang lagi liburan di Cianjur nih. Lebaran Leslar di YouTube Senin 9 Mei sampai dengan Sabtu 14 Mei 2022 jam 4 sore ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, setiap jam 4 sore dari tanggal 9 Mei sampai dengan 14 Mei ya sahabat Leslar, ada vitamin dari Leslar. Tentunya di unggahan Leslar Entertainment ini banjir komentar mengatakan, yuhu, ditunggu banget. Bismillah, semoga bisa tembus trending lagi, amin ya. Komentar lain juga datang dari akun Instagramnya @sarirahmi45 mengatakan, alhamdulillah seminggu full ditemenin keseruan keluarga Leslar ya. Mantap hiburannya setiap hari, makasih Min, tulis @gusriani.yeni. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat Leslar, di mana ada unggahan ya, terlihat nih mobil Leslar langsung dikawal oleh mobil patwal ya sahabat Leslar. Masya Allah, luar biasa nih pengawalannya, ketat banget ya. Dan alhamdulillah nih di sini ada unggahan dari Teh Novi ya sahabat Leslar. Di unggahan Teh Novi ini mengunggah sebuah postingan saat berada di Cianjur dan mengatakan, hatur nuhun Cianjur 9 Mei 2022. Dan kita lihat nih unggahan dari timnya Leslar Entertainment yang mana alhamdulillah tadi malam sudah sampai di rumah Jakarta ya sahabat Leslar, alhamdulillah. Serta kita lihat unggahan dari Mas Gongli ini para sahabat Leslar, di mana di unggahan ini Mas Gongli sudah kembali bekerja ataupun beraktivitas bersama tim Leslar Entertainment. Bismillah, semoga semakin sukses ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana kita lihat ada unggahan dari salah satu warga Cianjur ya yang berhasil berfoto bersama sang idolanya. Di sini di unggahannya tersebut mengatakan, pertama bertemu dengan artis Rizky Billar di Cianjur Selatan, katanya ya, Masya Allah ya, mimpi apa nih mamang ya, bisa bertemu langsung dengan Papa Billar, Mimin juga pengen dong. Di unggahan tersebut nih ada komentar dari fans Leslar mengatakan, Leslar lovers hadir, alhamdulillah, alhamdulillah barokah. Dan salah satu akun pun membalas mengatakan, oh itu mamang juga Leslar lovers dari Cianjur ya, alhamdulillah ketemu idolanya ya. Komentar lain juga mengatakan, yaitu dari @sopandiani.82 mengatakan, Masya Allah senang banget bisa foto sama idola saya, barokallah untuk si mamangnya ya.
Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya nih para sahabat Leslar. Ada momen ya di channel YouTube-nya Leslar Entertainment, di mana ada momen saat Bunda Lesti bercerita dengan sahabat lamanya terkait jodohnya nih, yang mana menceritakan soal anak bungsu, yang Masya Allah katanya ya beruntung banget nih yang mendapatkan jodoh anak bungsu. Santai saja, Papa Bilar langsung mati gaya nih, jadi salting nih Papa Bilar. Masya Allah ekspresif banget nih, ekspresi salting Papa Bilar saat digibahin oleh istrinya sendiri soal anak bungsu. Masya Allah sih Papa Bilar nih, senyum-senyum gitu nih ya sahabat. Di unggahan ini pun dari para fans nih berkomentar, si anak bungsu lagi digibahin sama bininya, manis banget saltingnya. Komentar lain juga mengatakan gemesnya kalau anak bungsu yang ini Kang Bucin manja, tukang salting juga ya kan. Komentar lain juga datang dari @betelguse660 mengatakan, ya ampun ngakak banget ekspresinya. Masya Allah ekspresi Papa Bilar bikin greget ya sahabat. Masya Allah bahagia selalu pokoknya untuk keluarga Leslar. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat Leslar. Kabar trending dari Leslar Entertainment masih bertahan di urutan 8 trending YouTube nih sahabat Leslar. Masya Allah, yuk gas ke nih, pucukin lagi nih, naikin lagi agar supaya berada di urutan trending 1 ya. Dan kita lihat unggahan dari Rizky Billar kemarin, yang mana di unggahan Rizky Billar ini lagi bermain games nih bersama sang istri tercinta yang disebutnya sebagai Akamsi, yaitu anak kampung sini. Papa Billar belum aja dipukul sudah jatuh duluan. Sontak saja unggahan Papa Rizky Billar ini langsung dibanjiri komentar nih. Ada Tevitri Karlina, di sini Tevitri Karlina mengatakan, semongko bang katanya ya, sambil memberikan emotikon ngakak. Komentar lain juga datang dari Bagas Garnita, juga mengatakan definisi menyerang tanpa menyentuh. Dan di sini juga ada komentar dari Lensa Doni nih berkomentar, Mun Doni ikutan gimana pak, siapa tahu jadi kering kolamnya. Aduh biasa aja nih ya. Komentar dari Leon Dozan pun mengatakan, bisa-bisanya jatuh sebelum dipukul, untung gak dalam ya empangnya. Semoga Leslar sehat selalu, dan semoga Leslar selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Masya Allah tabrakallah ya, pokoknya semoga sehat selalu untuk keluarga Leslar, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke baiklah sahabat, itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.